Kir, bokir, bokir. Ngapa, Kir? Apa, Mas, yo? Lah, kamu lagi ngapa? Biasa ini mah unboxing. Main banget deh, tiap hari unboxing. Kayak tukang paket aja kamu, Kir. Eh, Kir. Tiap hari unboxing. Emang garapan udah pada jadi apa? Itu rangka masih belum jadi. Nih, mesin. Masih geletakan. Udah main unboxing aja lu. Ini prosesnya seperti ini, Mas. Ah, gimana para sih? Para dateng, kita unboxing, nanti laporan sama yang punya kondisinya bagaimana. Ya nanti gitu. Garapan yang ini enggak selesai-selesai nih, Kir. Dianggurin tok. Ya bagaimana lagi? Garap orang berdua ya sabar dong. Ya yang ini juga mau ngirim ke sini ya, biarin enggak apa-apa. Berarti resiko kirim ke tempatmu ini ke decoracing? Ya harus ngantri. Ya iyalah ngantri lah, orang berobat aja pengen ngantri kok, lama tetap ngantri. Oke, tujuan kamu ya Kir ya, unboxing ini terus mau diapain habis di unboxing? Ya nanti laporan dulu, dicek dulu ini kerusakannya apa, iya. Karena kan dari ownernya kan bilang rusaknya ini, tapi kan dari pihak mekanik kan beda lagi nanti ya, nanti kan kita konfirmasi. Ya ini kayak contohnya ini nanti dilapor nih ada tugel-tugel lembok ya, nanti dikira mesinnya patah atau gimana kan. Tapi ada buktinya. Ini mesin apa Kir, gede banget ini? Namanya dulu pernah dengar bok, pernah lihat yang 2 silinder. Apaan yang 2 silinder? Jupiter 2 silinder ya. Sekarang orisinil. Orisinil ori pabrik 2 silinder. Jupiter ori pabrik 2 silinder yang enggak ada, Kir. Yang dulu kan itu kan bikinan. Ya. Kalau yang ini sekarang orisinil beneran. Jupiter orisinil? Bukan Jupiter tapi mesinnya. Mesin apa? Honda. Honda apa? Honda CB nih, lihat ini. Emang ada? Ya ini aku baru lihat. Ini dari mana ini? Bapaknya yang ngirim ini dari mana ini? Ownernya? Dari mana ya? Aku lupa, ini jauh banget ini. Luar Jawa? Luar Jawa. Iya. Coba kita lihat mesin apa sih? Penasaran. Dua silinder. Bilangin sih gitu. Gede banget, Kir. Tuh. Bukan ini. Ciri khas CB. Oh iya ya. Buset. Tuh lihat blok opnya. Blok opnya. Nih dua. Buset. Asli ya, bukan apa aku ya tapi ya. Iya. Karbunya juga dua, guys. Udah kayak ninja-ninja itu, Kir, yang lagi viral. Tapi ini mesin lawas ini. Main nih, Kir. Mesin tua. Iya, Pak. Udah pernah garap ini, Pak. Kok berani-beraninya mereka kirim ke sini, Pak? Nggak kirim ke bengkel-bengkel yang udah garap itu? Oh iya, Pak. Ini sambil bokir-bokar nih. Ini minta ownernya apa, Dik? Crashingin apa gimana sih, Pak? Restorasi. Oh, restorasi. Banyak yang bocor. Oh iya, suruh dandan ini. Iya, ganti piston, ya restorasi lah. Siap. Oke, guys, sambil kita nungguin bokir. Tahu ini beratnya berapa? Berapa tuh, Kir? Total semua 60 kilo. Buset. Sama kamu berat mesinnya apa, Kir? Dajar junjung kuat orang. Kirit. Sama kamu berat mesinnya ini, Kir. Awas, Kir. Kena kaki, Kir. Berarti ini dorongan tuh sakit kalah ya? Kalah, kayaknya gede ini lho, Pak. Berat ini? Gede ini, Pak, mesinnya, Pak. Ini udah kayak mesin moge nih, Pak. HD-HD itu lho, Kir. Oh sini nih, lemnya. Nah. Cuman 250 ya. Oh ini CC-nya 250, Pak. Iya. Nih, teman-teman. Berarti satu silindernya 125. Iya. Iya. Ya. Ini cocok terannya. Aku lagi mikir ini kalau turun mesin itu berapa orang ya? Canggih nih, Kir. Oke, Pak. Bahan pikiran maning gue, mumet maning gue, Pak. Heran aku kok. Pengen gitu ya, ngerjain ya. Sih orang mikir gitu. Iya lah, servis tok. Ini perlahannya be bodol nih. Lemes ya. Siap. Ya spare partnya boleh nanti. Nah, gue, Pak. Wis. Bagaimana teman-teman? Ini CB apa ini? Kuile so. Koilnya gede banget. Oh, iya, shit kalah. Siap nggak, Kir? Garap ini, Kir? Ya, siap.
semoga bisa membantu. Ini yang disebut disebut rezeki dan resiko, Gir. Iya. Ya sudahlah, kalau begitu teman-teman ya, nanti pada saat kita bongkar, kita garap, nanti kita sharing. Bunda, men. Nah, semoga teman-teman bisa bantu juga kasih masukan, oke? Siapa tahu teman-teman udah pernah garap dengan substitusinya seperti apa. Gitu, Gir. Ada yang mau ditambahkan enggak, Gir, nih? Ya, terima kasih buat owner-owner tercinta masih mempercayai Dio Racing. Oke, gitu katanya, Pak. Owner-owner tercinta, Pak. Ya sudah tuh. Nah. Gitu teman-teman ya. Sampai ketemu di pembahasan tentang motor CB ini, oke? Besok kita bahas, teman-teman juga bantu untuk review ya. Jelasin, siapa tahu bisa tukar pikiran. Terima kasih teman-teman.